Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya hanya ingin sharing saja ya, bagi teman-teman yang penasaran berapa sih penghasilan dari live streaming jualan di Shopee. Ini affiliate ya, bukan produk sendiri. Nah, yang penasaran ini saya kasih tahu, ini dashboard saya affiliate ya. Kalian bisa lihat pusat kreator Shopee, dan ini adalah menu live streaming saya. Jadi saya itu jualan berbagai macam produk ya, mulai dari baju, gamis, koko, celana, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ini saya biasanya itu live streamingnya itu seharian ya. Nah, ini kalian bisa lihat yang baru terbaca baru 3, ini kalian bisa lihat 2 hari terakhir ya, tanggal 18-19. Nah, ini ada 3 video live yang sudah masuk. Nah, dari sekian ini berapa sih biasanya paling besar penghasilannya? Nah, ini ya, ini kalian bisa lihat saya selesai coba open YouTube dari tanggal ini ya, ini tanggal, nah ini yang kemarin tanggal 18 ya, ini tanggal 18 18 19. Kalau tanggal yang sekarang ini masih ada live ya, nanti saya lihatin. Nah, kalian bisa lihat ini yang tanggal 18 ya, ini live streaming saya nih. Kalian bisa lihat ini tanggal 18 dan live saya itu durasinya itu 6 jam 51 menit 31 detik. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Ini seharian selama 6 jam itu live streaming ya, ada berhentinya ya. Itu dapatnya itu 2 juta ya. 2 juta sehari. Ini enggak nentu, enggak setiap hari itu 2 juta ya. Kadang di bawah banget, kadang di atas banget. Nah, ini kebetulan dapatnya tanggal 18 itu 2 juta ya. Ini 2 juta itu dari total penjualan produk saya ini. Yang masuk ranjang itu 29 ya. Kalian bisa lihat masuk ranjang 29. Ini yang belum check out ya. Belum check out, jadi masih di keranjangnya mereka ya, belum check out. Dan sudah check out, kalau yang sudah check out yang ini 6 pesanan dan 5 pembeli. Jadi 5 pembeli itu ada 6 pesanan. Jadi mungkin satu orang itu ada yang pesan 2 ya, atau pesan 3, pokoknya seperti itu. Nah, ini totalnya jadi ada 6 pesanan, totalnya 2 juta. Ini ya, seharian ngomong ngoceh ya masarin, jadi totalnya itu 2 juta sehari. Nah, untuk yang masih live ini ya, ini masih live, ini gantian sama istri saya ya, ini baru masuk 271. Jadi selama seharian itu enggak full saya ya, biasanya saya gantian sama istri saya ya. Ini ya, kalian bisa lihat tanggal 19 ini baru berjalan 3 jam. Biasanya ya berapa sesi gantian ya, satu sesi 1 jam, atau 2 jam, atau 3 jam, selama itu kuat ya. Nanti gantian sama istri saya itu selesai atau capek atau pengen apa istirahat, baru saya live lagi. Jadi ya baru masuk penjualan 271, dan ini ya pesanan yang masuk itu ada 7 ini ya, dari total 6 pembeli. Jadi seharian itu kadang dapatnya banyak, kalau pas banyak ya banyak, pas sedikit ya sedikit. Jadi kalau teman-teman itu penasaran live streamingnya itu berapa penghasilannya, ya segini teman-teman. Namanya orang jualan itu kadang banyak, kadang ya dikit ya. Ini ya mungkin pas sedikit ya, ini baru 3 jam masuk segini dari total 7 pesanan ya, baru masuk 271 ya. Beginilah teman-teman, ini saya jualannya itu ya macam-macam. Kalau istri saya fokus di gamis, daster, jilbab, dan lain sebagainya. Kalau saya jelas pakaian cowok ya, saya biasanya celana panjang, kolor, gamis, koko, peci, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana saya dapat produknya itu, kalau awal-awal live streaming ya teman-teman, biasanya saya sama istri itu beli sampel ya, bukan dikasih. Nanti kalau seumpama penjualannya bagus, ini di Shopee ya, kalau seumpama penjualannya bagus, itu nanti otomatis orangnya ngontek ya, ngontek sendiri, biasanya DM di akun kita ya, Kak, nanti ada kerjasama mau apa tidak, nanti ditawarin. Kalau seumpama kita mau, mereka akan bertanya, lihat analitiknya Kak, penjualannya berapa. Kalau seumpama bagus nih penjualannya, nanti mereka kasih sampel ya. Nah, contohnya ya, paling banyak sampel datang ke rumah itu punya istri saya, soalnya memang
secara penjualan paling banyak itu gamis ya, gamis cewek yang nggak tahu ya namanya cewek itu paling senang belanja ya. Jadi dari total banyaknya penjualan dan sampel yang dikasih sama supplier sama seller itu kebanyakan gamis. Jadi saya cuman beberapa biji aja dari seller ya, kayak kolor, koko itu pas kebetulan aja penjualannya bagus yang koko sama kolor ya. Jadi ya di kotek ya silahkan mau ngasih sampel berapa terserah ya. Jadi kadang kalau istri saya itu sekali ngasih sampel ya teman-teman nggak main-main, satu sampel bukan satu sampel, satu produk itu kadang dikasih 12 ya, 12 biji satu kodi apa ya, 12 biji gitu. Intinya satu paket sampel itu 12 piece ya, berbagai macam motif. Jadi gamisnya semua gamis apa kemarin ya, Naila atau apa gitu ya, itu dikirimin satu paketnya itu berbagai macam warna. Itu satu produk yang Naila sumpama itu ada 12, itu macam-macam warnanya, ada pink, ada merah, ada coklat dan lain sebagainya. Jadi macam-macam teman-teman. Kalau semua teman-teman live streaming di Shopee itu awal-awal pahit teman-teman, pahit. Soalnya apa? Trafficnya kalah jauh sama di TikTok. Kalau di TikTok lebih gila lagi teman-teman. Kalau di TikTok ini memang ya emang khusus sosial media sih, orangnya scroll 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 ya, emang itu hiburan. Jadi penjualan lebih banyak di TikTok daripada di Shopee. Jadi ya kalau semua kalian terjun affiliate live streaming di Shopee itu ya bener-bener harus berjuang dari nol teman-teman. Itu trafficnya susah, susah banget teman-teman. Kalian bisa lihat ya, trafficnya ini cuman baru masuk seharian 3 jam ya, baru tuh 372 ya. Ini yang kemarin, ini saya ini kebanyakan ya, kebetulan istri saya kan nyambi ke anak-anak ya, ini dilihat cuma 63, tapi ya alhamdulillah check outnya banyak ya, ada 6 ini, lumayan lah ya. Kalau semua masih bangun brand sendiri, branding ya, siap-siap trafficnya itu jauh dari harapan ya. Beda sama TikTok, TikTok sekali live gitu ya bisa tembus 1000, 2000, 3000 teman-teman. Tapi kalau di Shopee jangan harap ya, jangan harap sebanyak itu. Harap dimaklumi ya teman-teman, ada suara anak kecil lewat banyak ya, soalnya saya ini bikin videonya itu di teras, di teras rumah. Jadi di teras perumahan itu kalau semua sore itu anak-anak kecil banyak sekali, jadi banyak teriak-teriakannya ya kayak barusan itu. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Kalau sumpama ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin video sharing saya kali ini itu saja. Nanti saya akan buatkan video sharing tentang live streaming yang di TikTok ya. Di TikTok memang saya lebih sedikit live streamingnya, lebih banyak ke istri, soalnya memang penjualannya paling banyak di istri ya. Kalau di TikTok saya fokusnya lebih banyak ke Shopee biar kebagi. Tapi kalau semua pas lagi slow ya, Shopee saya kebut sama istri biar naik ya buat tokonya. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Semua teman-teman masih ada pertanyaan, masih mengganjal atau ada sesuatu yang pengen ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ini terkait live streaming di Shopee ya. Kalau semua di TikTok nanti di video selanjutnya kalian bisa cek sendiri di profil channel saya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video sharing saya tentang Shopee live streaming kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.